Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan saya Fera Budiarsa Arif untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik. Untuk pertemuan kali ini, kita mencoba menyampaikan secara garis besar terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester pendidikan Pancasila ini. Ini ada namanya rencana pembelajaran semester, ini contoh, tapi yang terpenting ini jumlah pertemuan. Nah, jumlah pertemuan. Kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila ini 2 SKS, 2 SKS teori tanpa praktek. Dengan demikian, 1 kali pertemuan dalam tiap minggunya 2 kali 50 menit. Jadi ini ada pengelompokan materi dan jumlah minggu. Minggu ke dan kemampuan akhir atau materinya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 pengelompokan. Jadi satu materi tidak harus habis dalam atau alokasi waktunya dalam per minggu. Contohnya materi pertama ini tentang apa? Menjelaskan mengapa dan bagaimana Pancasila, pendidikan Pancasila diajarkan di perguruan tinggi ini 2 minggu. Bahkan kalau saudara lihat ini di minggu keberapa ini? Ini ada yang 3 minggu. Jadi rata-rata seperti itu karena bahan bacaannya cukup panjang, saudara harus mencermatinya dengan baik. Nah, ini coba pula saya perlihatkan dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint ini dia. Nah, mudah-mudahan bisa tampil ya, nampak PowerPoint-nya. Nah, ini ada seluruhnya lebih kurang insya Allah ada 7 bab. Jadi mulai dari bab pertama ini tentang pengantar pendidikan Pancasila. Ini dicoba dijelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Alasan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila, sebagaimana saudara ketahui, mungkin dari sejak pendidikan dasar ya. Bahkan bukan SLTA atau SLTP, pendidikan dasar. Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, yuridis tentang pendidikan Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, kira-kira yang di bab 1 ini, pengantar ini yang akan coba saudara pelajari, saudara baca dengan baik. Lalu selanjutnya bab 2. Nah, ini judulnya bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa lahirnya Pancasila ini prosesnya panjang, pasang surut seiring dengan umur negara ini dari sejak atau bahkan sebelum kemerdekaan. Coba kita lihat kira-kira uraiannya apa saja dalam bab 2 ini. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, betul? Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, ya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Semuanya dikaitkan dengan sejarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Dan orientasinya ke depan. Oke. Lanjut, kita coba lihat di bab 3 ini. Ini judulnya bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia. Apa yang dipelajari atau yang diuraikan dalam bab ini? Menelusuri konsep urgensi pendidikan bangsa, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan bangsa, mengapa sumber, oh ini kok sama ya, maaf ya salah ya.
Jadi uraian bab 3 bukan seperti itu, nanti kita lihat di bukunya. Terus kita loncat aja bab 4. Bab 4 nanti bicara mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Lalu bab 5 mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Filsafat. Pengalaman saya, filsafat ilmu ini diajarkan pada jenjang pendidikan doktor atau S3. Tapi tidak apa-apa, coba kita lihat nanti apa saja yang diuraikan dalam bab 5 ini terkait dengan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Yang ke-6, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Nah, ini penting ini. Etika, moral, tingkah laku, bisa dilihat di mana letak perbedaan dan persamaannya. Terakhir, bab 7. Ini kita coba lihat atau diuraikan dalam buku atau dalam perkuliahan nantinya terkait dengan mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, ini penting, saudara ini calon-calon pemimpin masa depan perlu tahu mengapa diperlukan ini. Jadi cendekiawan, orang-orang terdidik yang Pancasilais, kira-kira seperti itu. Oke, ini semua bisa kita dapatkan bahan bacaannya di dalam mana bukunya? Dalam buku yang mudah-mudahan ini udah minggu kedua kan, mudah-mudahan saudara sudah ada yang punya atau sudah mulai memesan secara kolektif saja supaya harganya lebih murah, paling tidak ongkos kirimnya. Jadi secara kolektif diadakan buku ini. Nah, ini pas benar dengan tadi yang saya uraikan. Coba dilihat isinya. Nah, ini kan mulai dari bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terus sampai yang ke-7. Nah, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, ini coba saudara baca. Memang kadang-kadang kalau disuruh membaca nih kita nih, kalau membaca WA, membaca ini bukan main ya. Tapi kalau udah membaca pelajaran nih memang memerlukan pengorbanan dan pembiasaan sebenarnya, pembiasaan. Kalau udah biasa, ala bisa karena biasa. Oke, mungkin itu untuk uraian kali ini terkait dengan penjelasan mengenai apa-apa saja yang kita pelajari, akan kita dalami di selama satu semester pendidikan Pancasila kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua, khususnya saudara yang ambil mata kuliah ini, senantiasa diberikan kesehatan, semangat. Kadang-kadang belajar daring ini tantangannya lebih berat. Karena bisa saja, gimana ya, karena tidak ke kampus dan sebagainya. Tidak tahu waktu berjalan terus, tahu-tahu sudah masuk pekan ujian tengah semester. Bahkan terus sampai ujian akhir. Nah, mudah-mudahan saudara tetap concern, tetap on the track, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Mungkin itu dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.